rumah sakit rujukan dengan scan aplikasi yang ada di pintu masuk dari masing-masing ruangan. Secara tidak langsung itu mempermudah layanan yang didapatkan oleh pasien terhadap pihak rumah sakit. Jadi tidak perlu susah-susah untuk cari perawat atau datang ke ruang perawat. Kita tinggal scan dari data sedia di depan pintu, nanti layanan sudah akan terpenuhi dari barcode dan penjelasan dari Mbak itu saya lebih paham dan lebih jelas, jadi kita tahu ya, jadi paham dan jadi mengerti apa yang dicerita. Aplikasi sekarang ini sangat membantu dalam pelaksanaan orientasi kepada pasien baru. Operasi Semarang ini sebagai media sudah mencakup informasi yang rinci, lengkap dan dengan tampilan yang menarik, sehingga dalam memberikan KIE kepada pasien baru dapat dilaksanakan dengan lebih mudah. Selain itu, pasien juga dapat mengakses sendiri informasi yang ingin diketahui mengenai pelayanan yang ada di ruang sadewa melalui barcode yang sudah disediakan di setiap pintu masuk. Saya merasa bangga dan mengapresiasi kinerja dari adik-adik operan pasien baru ruang rawat inap dengan senyum melayani, ramah berkembang. Kegiatan ini sangat kami rasakan mempunyai manfaat, sangat menginisiasi kegiatan-kegiatan lainnya, dan saya berharap kegiatan ini tetap dilanjutkan sehingga ini menjadi sebuah ciri khas ataupun standar yang ada di RSUD. Ibu Siti Aisyah, Kepala Rumah Sadewa 4, sangat mengapresiasi salah satu inovasi yaitu Opera Semarang orientasi pasien baru ruang rawat inap dengan senyum melayani, ramah berkembang. Jadi di sini nanti saat sangat membantu perawat saat penerimaan orientasi penerimaan pasien baru sesuai dengan SPD. Adanya opera ini nanti keluarga pasien yang mempunyai HP Android bisa langsung scan di barcode. Barcode, bila pasien tidak mempunyai HP Android nanti ada buku bantu lembar balik yang isinya tentang orientasi ruangan rawat inap.